Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rizky Ramadan, channel paling kreatif, inovatif, unik, dan menginspirasi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Dan pada video kali ini gue mau kasih tahu cara dan teknik melukis di sepatu. Bahan-bahannya apa aja nanti gue sebutin. Yang pertama itu kalian harus siapkan sepatunya. Dan yang kedua itu kalian harus siapkan kuas untuk melukisnya. Ini kuasnya dengan berbagai jenis ukuran, yang dari yang kecil sampai yang agak besar, yang sedang. Dan kemudian alat pensil ini untuk menggambar sketsanya. Dan palet cat untuk tempat catnya, sama tisu untuk nanti membersihkan kuas dari cat yang ada sisa di kuasnya. Kalau mau ganti cat itu kan harus dibersihkan dulu pakai air dan pakai tisu, sama kemudian catnya. Nah, di sini gua pakai jenis akrilik, mereknya Meris. Kalian mau pakai jenis tekstil boleh, dengan merek yang lain juga nggak masalah, sama aja. Yang penting kalau menurut gua masih jenisnya bahan khusus untuk bahan kanvas kayak gitu. Langsung aja kita mulai prosesnya seperti apa. Kemudian jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Langsung aja kita mulai prosesnya. Pertama itu kalian harus siapkan pensil sama penghapus, alat tulisnya untuk membuat gambar sketsa seperti ini. Nah, untuk sebelumnya ini sepatu warna putih udah saya beri dasar warna cat putih, itu enggak saya kasih air, jadi langsung aja didasarin. Nah, kalau misalkan udah selesai didasarin, kemudian diberi gambar sketsa. Thank you.
dikasih gambar sketsa seperti ini, kemudian diberi dicat bagian warna gambarnya. Karena ini gambarnya warna merah, jadi dicatnya cat merah. Ini saya kasih air sedikit cat-catnya, tapi enggak juga enggak masalah. Dasarin, dikasih sketsa, terus dicat warna gambarnya, kemudian diberi outline. Outline itu garis pinggir menggunakan kuas yang paling kecil, ukuran 00 atau ukuran 1 lah. Terima kasih sudah nonton video ini. Oke guys, itu tadi udah kita bahas cara melukis di sepatu kanvas, alat-alat dan bahannya seperti tekniknya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video gua. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat banyak orang. Dan sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.